breaking news, artis juga seorang dokter Nyikta Gina sampaikan kabar duka di hari jelang bulan Ramadan. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Jika sudah, mari lanjut ke videonya, tonton hingga akhir biar tak terjadi kesalahpahaman. Baru saja kru kerabat seleb telah menghimpun suatu kabar dari artikel intip seleb, yang diketahui dokter Rizna Nyikta Gina yang akrab dipanggil Nyikta Gina, dirinya menyampaikan kabar kurang menyenangkan dengan apa yang dialami keluarganya saat ini. Artis juga seorang dokter Nyikta Gina menyampaikan kabar duka itu melalui postingan media sosial Instagram pribadinya. Dirinya ungkap kesedihannya tentang duka yang menimpa keluarganya saat ini. Sedih, mau puasa kita bertiga malah masuk kampus COVID-19, insya Allah Uta mau S2, aku sama Uti mau S1, tulis Nyikta Gina pada postingan Instagramnya. Sementara, di akhir caption postingan itu, Nyikta Gina meminta doa dari masyarakat agar segera diberikan kesembuhan. Ia juga berharap keluarganya yang lain tidak ada yang terpapar COVID-19, doain ya mentemen biar Uta Uti cepat sembuh. Demamnya 39-40 derajat terus, udahlah akunya pun lemes tapi harus strong demi anak-anak, semangat Mayuta, adek Uti, bersama kita bisa, semoga Papa, Cus Aisyah, Cus Nurul, Mbak Diva, Mas Pur yang masih sehat gak ketularan ya, katanya. Dari kabar yang sudah terhimpun, ternyata, Nyikta Gina dengan kedua anaknya yakni, Panutan Adia Semesta Trinyikta dan Lembar Putih Trinyikta dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Dari hal itu, Nyikta Gina merasa sedih dan juga bersalah karena menjelang bulan suci Ramadan, dia bersama kedua anaknya itu positif COVID-19 setelah terpapar dari dirinya. Bahkan, Nyikta Gina memang mengaku beberapa waktu belakangan ini merasa kurang enak badan. Merasa bersalah banget, semuanya bermula dari aku yang gak enak tenggorokan tapi kayak semua masih aman. Terus cuma swab antigen aja, sampai 3 hari berturut-turut masih negatif, dan setelah itu baru ngerasa lemes, pusing, agak meriang, makin curiga ini kayaknya Omikron, beneran setelah PCR positif, tulis Nyikta Gina. Sementara, Rizky Kinos sang suami pun terus memberikan dukungan kepada sang istri dan juga kepada anak-anaknya. Ia pun yakin jika istri dan kedua anaknya bisa sembuh, semoga keluarga dari Nyikta Gina segera sembuh seperti sedia kala dan dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.